Kalau sahabat jualan offline dan ingin setiap pelanggan yang lewat mampir ke toko kita, lakukan hal ini. Dalam istilah marketing, hal ini yang dinamakan attract, yaitu menarik perhatian pelanggan dengan sesuatu yang tidak lazim ditemui. Karena sesuatu yang pertama dan unik akan jauh lebih kuat bisa menarik perhatian pelanggan. Misalkan di sate Pak Manto. Kalau pada umumnya orang masak sate dengan api yang kecil, kalau di Pak Manto malah sebaliknya. Di tempat orang yang memasak, apinya malah berkobar-kobar. Dan ketika saya lewat di depan sate Pak Manto, dan akhirnya saya tertarik untuk mampir beli. Contoh yang kedua, contoh yang lebih sederhana, kalau sahabat berkunjung di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Ada sebuah jajanan kaki lima yang antrinya luar biasa. Jajanan ini adalah es goreng Pak Gatot. Nah, kira-kira apa yang menarik pejalan kaki atau orang yang lewat untuk akhirnya mampir dan beli? Pak Gatot biasa memakai toa, kemudian bersenandung dengan memuji customer yang lewat. Akhirnya saya pun yang semula tidak tertarik untuk beli, akhirnya tertarik untuk mampir dan akhirnya beli. Nah, masih banyak lagi hal lainnya yang bisa kita coba. Intinya buatlah pertunjukan atau sesuatu yang tidak lazim dilihat atau didengarkan oleh pelanggan. Maka insya Allah pelanggan yang lewat jadi tertarik untuk mampir dan akhirnya beli. Kalau sahabat ingin belajar digital marketing harian, klik link di bio ya.